Hai teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang JavaScript. Di JavaScript ini kita akan mengubah atribut HTML melalui JavaScript. Jadi setiap HTML atau setiap tag HTML itu memiliki atributnya masing-masing, seperti gambar ini. Tag img memiliki atribut src, yaitu nama gambar yang kita mau tampilkan. Nah, atribut ini adalah kode yang dimana kode tersebut dapat mempengaruhi tampilan dalam setiap elemen. Nah, di sini saya akan membuat gambar ini ketika saya menekan tombol klik. Jadi gambar ini akan berubah ketika saya menekan tombol klik. Nah, itu kita akan buat melalui JavaScript. Di sini saya sudah membuat struktur HTML-nya. Ada gambar. Nah, teman-teman harus siapkan gambarnya dulu. Saya sudah memiliki dua gambar, yaitu gambar 1 dan gambar 2. Dan ada tombol button. Jadi nanti di sini akan ada fungsi JavaScript-nya. Untuk membuat fungsi dari JavaScript, kita harus menggunakan tag script. Di dalamnya adalah kode JavaScript-nya. Kita akan buat fungsi dengan nama ubah. Nah, di dalamnya kita akan mengambil ID pada gambar dengan menggunakan dokumen get element namanya image. Nah, di sini saya akan membuatkan variabel. Misalnya saya berikan variabel gambar dan kita panggil objeknya gambar titik src. Misalnya saya membuat ng. Di sini saya buat fungsi dengan nama ubah dengan parameter gambar. Saya buat fungsi onClick eventnya. Kita gunakan event onClick pada JavaScript. Kita panggil fungsinya yaitu ubah nilai parameternya itu gambar yang kita mau ubah. Misalnya di sini saya sudah siapkan nama gambarnya adalah gambar strip 2. Dengan format png. Nah, kita refresh, kita klik, gambar akan berubah. Yang tadi gambarnya gambar 1 kita ubah menjadi gambar 2. Nah, itulah mengubah atribut HTML melalui JavaScript. Jadi di sini saya jelaskan lagi caranya adalah kita buat fungsi dulu. Nama fungsi ini nama bebas, terserah, dengan parameter img. Nah, jadi kita buat atau memanggil id pada gambar. Kita hubungkan ke fungsinya. Kita panggil gambar id-nya dan kita ubah dengan atribut src pada JavaScript. Nama gambarnya apa?
Oke. Jadi ketika tombol di refresh, diklik, gambar akan berubah. Oke. Mudah bukan? Sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat.